Halo semuanya, balik lagi di channel Mas Motovlog. Dan di bagian segitiga stang motor biasanya rawan banget baret terkena anakan kunci ya. Biasanya itu terkena kalau posisi kita lagi jalan dan menyebabkan baret ya. Dan di video kali ini saya akan membuat stiker pelindung bagian segitiga motor. Dan bahannya itu tadi aku bakal menggunakan stiker warna karbon. Yang pertama kalian siapkan pola seperti ini ya. Ini bentuknya sama dengan segitiganya. Kalian buat seperti ini buat membuat polanya. Kita gambar polanya aja ya Mas Bro. Kita samakan dengan gambar segitiganya. Dan di sini polanya sudah kita gambar, selanjutnya kita potong menggunakan gunting ya. Kita potong mengikuti gambar polanya. Oke ya Mas Bro, dan setelah kita potong seperti ini, selanjutnya kita tempelkan 3M ya, 3M atau apa ini namanya ya, kayak solatip gitu sih. Ini tujuannya supaya lebih tebal aja. Kalau stiker doang itu kan tipis, nantinya bakal jelek ya. Kita tambahkan 3M ya seperti ini. Ini cuman buat perekat aja sih, supaya nempel dan supaya lebih tebal. Oke, kita tempelkan seperti ini. Daripada kita beli kan mendingan bikin sendiri ya Mas Bro. Oke, sudah semuanya. Dan setelah seperti ini selanjutnya kita potong kembali mengikuti polanya ya. Oke, dan sekarang kita sudah potong dengan rapi seperti ini, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal tempelkan saja di bagian segitiganya, dan ininya kita lepas. Kita lepas semuanya seperti ini. Selanjutnya kita tempelkan di bagian segitiganya seperti ini. Oh, mantap. Dan selanjutnya kita tinggal picit rata aja. Ya Mas Bro, sudah selesai dan hasilnya adalah seperti ini. Kalian boleh komen menurut kalian hasilnya seperti apa. Oke ya Mas Bro, mungkin video kali ini sampai di sini saja dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk di like video ini dan share tentunya. Dan sampai jumpa lagi.